Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan Gucop Channel. Pada kesempatan yang baik ini, Gucop Channel kedatangan Infinix X665B atau Infinix 12i, yang kebetulan pada saat dipergunakan tiba-tiba pesawat telepon ini ngerestart ya. Jadi ketika mau masuk ke menu, setelah dihidupkan, pesawat telepon langsung kembali ngerestart, kemudian masuk ke menu lagi, dan begitu seterusnya. Nah, untuk mengetahui atau cek trouble apa yang terjadi pada pesawat telepon Infinix 12i ini, Gucop Channel akan coba cek terlebih dahulu apa yang trouble atau apa yang terjadi pada pesawat telepon ini. Apakah ini hanya lost data atau ada sebab yang lain dari hardware ataupun softwarenya. Nah, untuk saat ini Gucop Channel sudah buka backdoornya. Untuk selanjutnya Gucop Channel akan membuka penutup mesinnya. Nanti akan Gucop Channel cek bagian tombol powernya atau tombol on offnya, yang di situ rangkaiannya nyatu ya, atau menyatu dengan fleksibel tombol volume atas maupun volume bawah atau min plusnya. Nah, ini sahabatku, untuk mengetahui akan Gucop Channel pergunakan trik sederhana sebelum nanti benar-benar diketahui apa yang sebenarnya terjadi, apakah ini hanya lost data biasa yang dengan melepaskan soket baterai kemudian dipasang lagi, kemudian di-onkan lagi atau dinyalakan lagi bisa teratasi masalahnya, atau mungkin ada penyebab yang lain, misalkan software atau hardware-nya. Nah, setelah dilepaskan soket baterai dan kemudian dipasang kembali, Gucop Channel coba hidupkan. Kemudian tunggu beberapa saat apakah sudah bisa difungsikan pesawat teleponnya atau masih sama seperti yang di awal tadi. Nah, ini sudah masuk ke menu, Gucop Channel coba, dan ternyata pesawat telepon masih sama pada awal video tadi, masih ngerestart ya. Jadi ini ada beberapa kemungkinan. Langkah selanjutnya akan Gucop Channel cek trouble atau pengecekan pada jalur on off yang di situ menyatu dengan tombol volume. Nah, sekarang akan coba Gucop Channel angkat mesinnya terpisah dari fleksibel on off-nya. Apakah masih sama atau tidak sama sekali? Maksudnya sama seperti awal. Nah, sekarang sudah Gucop Channel pisahkan ya. Jadi tidak menyatu tombol on off-nya dengan mesin. Apakah masih restart atau tidak? Kalau masih restart, ini berarti permasalahannya bukan pada hardware-nya, pada fleksibel on off-nya. Nah, ini masih restart, sahabatku. Dengan demikian, Gucop Channel ambil kesimpulan awal dulu. Gucop Channel akan software. Ini sengaja Gucop Channel skip. Sudah Gucop Channel software, kemudian
Kujob channel nyalakan seperti ini sahabatku. Apakah dengan di software ini berhasil? Kita tunggu. Dan ternyata untuk software ya, jadi untuk kasus kali ini trouble-nya pada software-nya karena mungkin kelebihan data atau keberatan data atau mungkin karena benturan sehingga terjadi miss pada aplikasi atau menunya. Oke, terima kasih sahabatku telah menyaksikan video singkat ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.